Pameran seni terbesar di Indonesia, Bazar Art Jakarta kembali hadir dari tanggal 26 hingga 28 Agustus 2016. Bertempat di Ballroom Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan. Pameran yang sudah berlangsung untuk ke-8 kalinya ini, hadirkan lebih dari 1.500 karya seniman Indonesia maupun internasional. Berharap bahwa awareness masyarakat terhadap dunia seni rupa dan apresiasi mereka juga akan semakin tinggi. Dan berharap tumbuhnya kolektor-kolektor baru, dan semakin banyak mereka yang semakin melek akan seni rupa. Mengambil tema Food for Soul yang bertujuan untuk merangsang minat masyarakat akan seni rupa. Menurut saya acara-acara kayak gini kan emang jarang ya kayak di Jakarta, apalagi setelah melihat kesini dan kayak tahun yang lalu juga di sini itu kayak lumayan juga sih ternyata dari orang-orang Jakarta juga ternyata minat mereka akan seni itu banyak gitu kan. Terdapat 23 galeri dari seniman mancanegara dan 19 galeri dari seniman Indonesia yang melengkapi ragam hasil karya seni. Bagi Anda para pecinta seni rupa khususnya lukisan, mungkin tidak cukup satu hari untuk mengamati seluruh lukisan yang dipajang di sini karena jumlahnya yang banyak dan karakteristik yang berbeda-beda. Salah satu yang menarik perhatian saya adalah galeri dari Zola Zolu ini karena seluruh lukisannya yang penuh dengan warna dan menggambarkan seni abstrak tubuh manusia dengan berbagai gaya. Dan jika Anda melihat lukisan yang satu ini mungkin sangat cantik untuk menghiasi ruang tamu di rumah Anda. Nah, jika Anda mau membelinya, Anda harus membayar seharga 1,1 miliar rupiah. Selain menjadi rumah puluhan galeri dari berbagai negara, Bazar Art Jakarta juga bisa menjadi tempat belajar seni rupa seperti membuat lukisan, mural, dan berbagai bentuk seni rupa langsung dari para seniman terkenal. Delviana Azari, Erwin Widiastama, melaporkan untuk NET.